Halo, kembali bersama Jeffrey Jalan-Jalan. Kali ini gue pengen bikin sambal buah kemang. Apa sih itu buah kemang? Ini buah kemang. Kalau di Jawa, bilangnya ini buah kemang. Kemang ini bersaudara dengan buah mangga. Kalau buah mangga, nama latinnya itu Mangifera indica. Kalau kemang itu Mangifera kemanga. Di Bangka, buah ini dikenal dengan nama binjai. Kalau dia lebih matang lagi, lebih oren lagi, namanya bindu. Itu kalau gua nggak salah. Kalau nggak salah berarti bener. Ini aromanya khas banget. Perpaduan kayak wangi. Wangi nangka iya, wangi buah salak iya, wangi cempedak juga iya. Wangi banget, taruh begini aja wanginya minta ampun. Nah, sekarang kita mau kupas. Oh ya, bedanya mangga sama buah binjai ini adalah bijinya gede banget. Jadi kalau motong buah mangga itu kan 1, 2, 3, 4 ada polanya. Kalau yang ini kita motongnya mesti begini-begini di resis itu. Bisa dimakan langsung, cuma rasanya agak sedikit manis, pahit, asem. Kalau dia makin matang makin manis, agak sedikit pahit dan sedikit sensasi mabuk. Karena baunya yang tajam. Nah, ini sekarang mangga ini kemang ini atau binjai ini kita mau potong-potong, kasih terasi dan sambal, kita bikin sambal. Sambal ini biasa buat colekan ikan bakar kosong, artinya ikan bakar tenggiri gitu yang nggak dibumbuin apa-apa atau ikan apalah, pokoknya dibakar kosong begitu, nggak pakai bumbu, colekannya sambal ini. Ini mantep sekali. Kita coba bikin sekarang. Seperti ini bijinya kemang, gede banget, nggak seperti mangga. Kayak durian, tajam, cepet-cepet, pahit. Udah manis sedikit. Sensasi mabuk ya, kayak alkohol gitu. Nah, cincang buahnya. Nah, jadi deh sambal buah kemang atau buah binjai yang lagi jalan-jalan. Karena ini buahnya terlalu mateng, jadi agak manis dan pahit, kurang asem, kurang nendang, jadi gue tambahin jeruk nipis. Menyalahi kaidah, tapi tak apa-apalah. Saya tuh cobain pakai nasi. Pakai nasi aja bisa makan sebenarnya. Tapi kalau misalnya pakai ikan bakar lebih mantap lagi. Cobain. Sambal kemang lagi jalan-jalan. Bye-bye.